lagi bersama saya, Ibu Irma, Guru Prakarya dan Kewirausahaan SMA Islam An-Nisa Medan. Selamat pagi semua. Nah, kali ini kita akan mencoba membahas tentang yang namanya jenis dan karakteristik bahan kerajinan. Nah, kekayaan alam dan budaya Indonesia merupakan modal munculnya keberagaman produk kerajinan. Kerajinan Indonesia yang unik dan memiliki ciri khas daerah setempat menjadi acuan yang dapat menjadi penyemangat dalam mengolah kerajinan dari bahan limbah organik ini. Sejak dahulu, rakyat Indonesia telah menggunakan produk kerajinan sebagai alat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan ritualnya. Kini, kerajinan berfungsi juga sebagai hiasan, baik interior maupun eksterior. Berdasarkan pengetahuan terhadap limbah dan juga pengamatan kebutuhan masyarakat, maka kerajinan dari bahan dasar limbah dapat dibuat dengan berbagai bentuk dan fungsinya. Nah, kita coba mulai membahas tentang bahan dan proses limbah organik ya. Nah, setiap makhluk hidup di bumi dalam proses kehidupannya merupakan kontributor terbesar dari sampah ataupun limbah. Sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari hasil aktivitas manusia sehari-hari maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Sampah merupakan limbah padat dan dengan sampah yang berserakan tidak teratur di suatu tempat dapat membuat pemandangan menjadi tidak indah, menghasilkan bau yang tidak sedap, dan tentunya dampaknya akan merusak lingkungan. Sampah padat hanya dapat diolah dan dengan cara dibuang atau dibakar atau ditimbun dalam tanah sebagai bahan urukan permukaan tanah. Untuk sampah organik dapat dimanfaatkan sebagai pupuk. Limbah sendiri dari tempat asalnya bisa beraneka ragam. Ada limbah dari rumah tangga, limbah dari pabrik-pabrik besar, dan ada juga limbah dari suatu kegiatan tertentu. Pada kehidupan masyarakat yang semakin maju dan modern, peningkatan akan jumlah limbah semakin meningkat. Jika kita telusuri bahwa dahulunya manusia hanya menggunakan jeruk nipis untuk mencuci piring. Namun, sekarang manusia sudah menggunakan sabun yang mengandung zat kimia seperti deterjen, yang di mana deterjen itu terdiri dari unsur sodium, lauril sulfat, dan sulfaktan sebagai pengganti jeruk nipis, sehingga meningkatkan akan limbah itu bisa dielakkan lagi. Nah, itu untuk mengenai bahan dan proses limbah organik. Jadi, Indonesia itu akan kaya dengan kerajinan dan kreativitas masyarakatnya ya. Lanjut ya. Jadi, limbah dapat dikelompokkan ke dalam 3 bagian. Nah, jadi yang pertama itu adalah berdasarkan wujudnya, kemudian yang kedua berdasarkan sumbernya, dan lalu yang ketiga berdasarkan senyawanya. Nah, kita akan coba bahas satu persatu ya mengenai pengelompokan limbah berikut ini. Nah, kita mulai dari yang pertama. Berdasarkan wujudnya, limbah terdiri dari ada limbah gas. Jadi, limbah gas merupakan jenis limbah yang berbentuk gas. Contoh limbah dalam bentuk gas antara lain karbon dioksida atau CO2, karbon monoksida atau CO, HCl, NO2, SO2, dan lain-lain. Jadi, dalam unsur kimia, setiap unsur yang belakangnya itu ada O2, maka bersifat gas. Namun, tidak semuanya, gitu kan, yang kecuali selain dari O2, bukan merupakan gas. Contohnya tadi kan ada CO, kemudian ada HCl. Jadi, biasanya dalam kimia, jika unsur di belakang ada O2, berarti menyatakan itu adalah bentuk limbah berbahan gas. Nah, selanjutnya, limbah cair. Jadi, limbah cair merupakan jenis limbah yang berbentuk zat cair ya. Misalnya, air cucian, air hujan, daun besar AC, baru air sabun, minyak goreng, wangian, dan lain-lain. Nah, itu untuk limbah zat cair. Jadi, limbah zat cair segala sesuatu yang merupakan bentuknya cair dan itu biasanya yang sering kita buang. Nah, selanjutnya itu limbah padat. Jadi, limbah padat merupakan jenis limbah yang
bentuknya padat. Contohnya itu ada kotak kemasan, bungkus jajanan, plastik, botol, kertas, kardus, ban bekas, dan lain-lain. Nah, itu merupakan limbah yang dikelompokkan berdasarkan wujudnya. Nah, kita lanjut ke pengelompokan limbah yang kedua, yaitu berdasarkan sumbernya, limbah terdiri dari yang pertama, limbah pertanian. Nah, jadi limbah pertanian merupakan limbah yang berasal dari pertanian ya. Nah, biasanya limbah pertanian ini diakibatkan atau ada gitu kan, atau limbah yang ditimbulkan karena kegiatan pertanian. Nah, yang selanjutnya adalah limbah industri. Jadi, limbah industri adalah limbah yang dihasilkan oleh pembuangan kegiatan industri. Nah, contohnya itu misalkan dari hasil pembuangan pabrik ya. Lalu, yang ketiga adalah limbah pertambangan. Jadi, limbah pertambangan adalah limbah yang asalnya dari kegiatan pertambangan. Lalu, selanjutnya yang keempat adalah limbah domestik. Jadi, limbah domestik adalah limbah yang berasal dari rumah tangga, pasar, restoran, dan pemukiman-pemukiman penduduk yang lainnya. Nah, namun dari semuanya ini yang sering kita jumpai adalah limbah domestik karena kita hampir berada di sekitar lingkungan masyarakat. Tapi jika di sekitar rumah kita, kita ada sebuah pabrik atau apa, itu termasuk yang namanya disebut limbah industri. Nah, ini merupakan jenis-jenis limbah berdasarkan sumbernya. Nah, kita lanjut ke pengelompokan yang ketiga, di mana berdasarkan senyawanya limbah terdiri dari yang pertama, limbah organik. Jadi, limbah organik merupakan limbah yang bisa dengan mudah diuraikan atau mudah membusuk. Limbah organik mengandung unsur karbon. Limbah organik dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari, contohnya kulit buah, sayur, kotoran, dan sebagainya. Lalu, yang kedua adalah limbah anorganik. Limbah anorganik adalah jenis limbah yang sangat sulit atau bahkan tidak bisa untuk diuraikan atau tidak bisa membusuk. Jadi, dalam hal ini, dalam senyawanya, berdasarkan senyawanya, limbah itu terbagi atas dua, dan mungkin kita pernah bahas di pertemuan sebelumnya. Jadi, limbah organik itu adalah jenis limbah yang dia mudah untuk membusuk ataupun dia unsurnya itu mudah untuk diuraikan gitu. Contohnya itu sampah. Jadi sampah yang sekitar kita itu termasuk limbah organik. Namun limbah anorganik adalah jenis limbah yang sangat susah untuk diuraikan. Nah, contoh dari limbah anorganik itu misalkan ada kaca. Kemudian, jadi biasanya limbah organik itu adalah limbah atau sampah yang biasanya sering kita bakar ataupun sampah yang sering kita kumpulin gitu. Kemudian sedangkan limbah organik itu adalah limbah atau sampah yang sangat susah untuk dihancurkan. Contohnya itu misalkan kaca, kaleng gitu kan. Itu adalah contoh limbah anorganik. Nah, dalam limbah organik, jadi limbah organik itu juga terbagi atas dua jenis. Nah, akan kita coba bahas. Yang pertama itu adalah limbah organik basah. Jadi, limbah organik basah adalah sampah yang mempunyai kandungan air cukup tinggi. Contohnya itu adalah kulit buah dan kulit sayuran atau biji-bijian. Contohnya itu di sini kan dibilang kulit buah dan kulit sayuran atau dedaunan juga bisa. Limbah organik basah yang dapat dijadikan karya kerajinan adalah kulit jagung, kulit bawang, kulit buah atau biji-bijian, jerami, dan sebagainya. Pengolahan limbah organik basah dapat dilakukan dengan cara pengeringan menggunakan sinar matahari langsung hingga kadar air dalam bahan limbah organik habis. Bahan yang sudah kering merupakan bahan baku yang nantinya dapat dibuat berbagai macam produk kerajinan. Proses bahan baku menjadi bahan yang siap pakai ditentukan oleh pengrajin ya, apakah akan dicelupkan warna atau diberi pengawet agar kuat dan tahan lama. Semua dipengaruhi oleh tujuan si pembuat. Nah, itu
termasuk yang namanya limbah organik basah. Jadi limbah organik basah itu cenderung sesuatu sampah ataupun limbah yang dia terdapat banyak kandungan air. Contohnya itu biasanya kan tadi yang disebutkan bahwasanya itu adalah dari kulit, sayuran ataupun buah-buahan ya gitu. Nah, kita lanjut jenis limbah organik yang kedua itu adalah jenis limbah organik kering. Nah, limbah organik kering adalah sampah yang mempunyai kandungan air cukup rendah. Contohnya kertas atau kardus, kerang, tempurung, kelapa, sisik ikan, kayu, kulit telur, serbuk gergaji, dan sebagainya. Hampir semua limbah organik kering dapat diolah kembali sebagai karya kerajinan. Karena sifatnya yang kuat dan tahan lama, pengolahan limbah organik kering tidak perlu banyak persiapan. Karena sifatnya yang kering, jenis limbah ini dapat langsung digunakan. Namun yang perlu diantisipasi adalah jika bahan limbah organik kering ini terkena air, maka yang dapat dilakukan adalah dengan cara pengeringan menggunakan sinar matahari langsung atau alat pengering lainnya, hingga kadar air dalam bahan limbah organik kembali seperti kondisi semula. Bahan limbah organik kering merupakan bahan baku yang nantinya dapat dibuat berbagai macam produk kerajinan. Sama halnya dengan bahan organik basah, proses bahan baku menjadi bahan yang siap pakai ditentukan oleh pengrajin, apakah akan dicelup warna atau diberi pelapis agar kuat dan tahan lama. Dan semuanya juga dipengaruhi oleh tujuan pembuat karya. Nah, itu dua jenis dari limbah organik ya. Lalu, selanjutnya itu adalah prinsip pengolahan limbah organik. Pengolahan limbah organik memerlukan pengetahuan yang memadai agar dalam pemanfaatannya tidak menghasilkan limbah baru yang justru semakin menambah permasalahan dalam kehidupan. Paling tidak, limbah hasil daur ulang ini dapat dikelola dengan efisien dan efektif agar sampah yang dihasilkan dari proses pemanfaatan ini dapat diminimalisir. Berikut ini adalah prinsip-prinsip yang bisa diterapkan dalam pengolahan sampah. Prinsip ini dikenal dengan nama 3R, yaitu yang pertama adalah mengurangi atau reduce, di mana mengurangi merupakan meminimalisir barang atau material yang kita pergunakan. Semakin banyak kita menggunakan material, semakin banyak sampah yang dihasilkan. Selanjutnya adalah menggunakan kembali atau reuse. Jadi, menggunakan kembali di sini maksudnya adalah pilihlah barang-barang yang bisa dipakai kembali. Hindari pemakaian barang yang sekali pakai lalu buang. Nah, itu untuk prinsip yang kedua. Lalu, prinsip yang ketiga adalah mendaur ulang atau recycle. Nah, prinsip dari mendaur ulang merupakan barang-barang yang sudah tidak berguna didaur ulang lagi. Tidak semua barang bisa didaur ulang ya, tetapi saat ini sudah banyak industri kecil dan industri rumah tangga yang memanfaatkan sampah menjadi barang lain, contohnya kerajinan. Nah, itu prinsip pengolahan limbah organik. Penggunaan bahan limbah untuk didesain menjadi sebuah produk kerajinan tidak semudah perkiraan orang. Kita perlu mengetahui dan memahami prinsip dasar yang membangun kesadaran bahwa mendesain bahan limbah adalah merupakan proses menata ulang kebermanfaatan dari sebuah produk yang telah hilang nilai gunanya. Seharusnya, sebuah desain bersifat berkelanjutan atau sustainable design. Tidak hanya cukup secara ekonomi saja, tetapi harus mengintegrasikan isu-isu lingkungan, sosial, dan budaya ke dalam produk. Hal ini disebabkan agar desain lebih dapat bertanggung jawab dalam menjawab tantangan global. Begitu juga seorang desainer produk harus memahami pentingnya pemahaman ini. Penjelasan hal di atas dikemukakan oleh Victor Papanek dalam bukunya yang berjudul Design for the Real World, bahwa ada 6 tata kelola desain berkelanjutan atau sustainable design yang tidak berdiri sendiri namun mempunyai elemen-elemen lain yang merajutnya.
6 tata kelola dasar berkelanjutan itu antara lain, yang pertama adalah metode. Konsep metode diulas dalam dua pandangan, yaitu episteme dan ektekne. Episteme adalah pengetahuan yang melibatkan daya serap, imajinasi, dan abstraksi. Sedangkan tekne adalah keteknikan atau keterampilan bertukang. Desain sangat dipengaruhi oleh penguasaan alat, pemahaman terhadap material, dan bagaimana keduanya berinteraksi menjalin kepekaan melalui daya serap, imajinasi, dan abstraksi agar dapat terjalin dari proses pembuatan hingga melahirkan produk yang artistik. Hal ini dapat dihasilkan melalui kegiatan yang rutin dan intensif. Yang kedua adalah asosiasi. Kemampuan menghubungkan antara gagasan dengan kemampuan panca indera dengan menggunakan gambar, bagan, tulisan, dan sebagainya. Yang ketiga adalah estetika. Dalam mendesain perlu memahami estetika atau ilmu keindahan yang diwujudkan dalam unsur desain, garis, warna, bentuk, volume, dan tekstur serta prinsip desain. Kesatuan, keseimbangan, point of interest, irama, proporsi, dan komposisi. Desain harus dapat memadukan kesemuanya dalam penciptaan karya. Yang keempat, kebutuhan. Karya desain merupakan jawaban dari sebuah kebutuhan. Merumuskan kebutuhan bukanlah sesuatu yang mudah. Desainer harus memiliki kepekaan yang tajam untuk memilah apa yang menjadi kebutuhan konsumen dan kemungkinannya untuk menjadi tren di masanya. Yang kelima adalah telesis. Telesis merupakan pemahaman fungsi yang mengubah desain dari sesuatu yang sifatnya personal menjadi lebih komunal. Telesis adalah fungsi desain yang berusaha mewadahi dimensi sosial dan budaya pada tempat desain tersebut dibutuhkan dan digunakan. Yang terakhir adalah kegunaan. Kegunaan dalam hal ini merupakan fungsi praktis dari sebuah desain. Dalam mewujudkan fungsi guna yang baik, tentunya seorang desainer harus mempertimbangkan siapa yang akan menggunakannya dan objek dari kegunaan desain tersebut. Maka perlu pemahaman tentang ergonomi, yaitu ilmu tentang hubungan antara manusia, mesin yang digunakan, dan lingkungan kerja. Nah, ini materi terakhir kita dari jenis dan karakteristik bahan ya. Jadi, mengenai 6 tata kelola dasar berkelanjutan. Nah, jadi hari ini kita sudah bahas tadi gimana bentuk limbah. Jadi, pengelompokan limbah, di mana pengelompokan limbah itu terbagi atas 3 ya. Kemudian, bagaimana pembagian tentang limbah organik. Lalu kita juga sudah membahas tentang masalah prinsip pengolahan. Hingga akhirnya tadi kibarusan kita belajar tentang 6 tata kelola dasar berkelanjutan. Nah, sekian ya pembelajaran prakarya kita hari ini. Kita ketemu di pembelajaran prakarya minggu depan. Tetap semangat belajar, karena belajar itu selalu menambahkan ilmu kita dalam segala hal ya. Nah, sekian dari saya, SMA Islam Azam, unggul, cerdas, dan Islam.